membosankan. Paket paha, jadi isinya ada ayam ini, isinya ada ayam, nasi, telur, terus ada krecek dan sambal goreng. Kalau ini nasi sama ayam opor saja. Habis kalau punya ayam. Terus kalau boleh makannya pakai nasi. Kalau gendis ayam opor saja. Ayo dimakan lagi anak. Kalau tempatnya sih nyaman. Ada yang di indoor sama di outdoor. Cuma kalau siang-siang yang di luar agak kepanas. Jadi di dalam juga suasananya begitu dingin-dingin amat. Tapi masih nyaman. Cuma rame karena makannya pasti jam makan siang. Atau kalau jam di luar makan siang apa karangnya panas. Karena ini adalah first time kita ke sini. Makan lagi. Basah ya. Sini nggak ada sambal ulek, adanya cabai rawit, apa merah gitu, pasti pedes, cuman aku nggak berani. Kalau telur gudeg itu biasanya warnanya kuningnya kuning gitu deh, karena dia masaknya itu sampai ke dalam dalamnya banget. Nah, cuman ini sih menurut aku sudah lumayan hampir mirip kayak gudeg di Jogja pada umumnya, cuman dia kurang kayak sih menurut aku sih kurang sama, aku kurang nyamai sama gudeg ya gitu. Cuma rasanya tetap enak karena kulitnya itu udah kecoklatan menuju ke gosong, enak. Itu apa putihan, bagian putihannya telur. Tapi tetap enak. Udah selesai makannya, lagi nungguin si gendis juga saya makanannya dia tuh. Dia makan opor nasi sama opor ayam doang. Cuman
standarnya kalau di indoor itu cukup nyaman, tapi nggak begitu dingin atau kenapa mungkin karena di luaran agak terik aja panasnya. Terus ini kan rumah makan temanya kan gudeg nih. Background lagunya itu lagu barat, agak-agak kurang matching aja sih sebenarnya kalau misalnya lagunya diisi sama lagu-lagu klasik Jawa atau lagu Jogja atau semacam gamelan, klonengan itu kayaknya lebih masuk gitu. Siapa tahu ntar bisa ngasih opini gitu ke makan ini biar apa namanya feelnya dapet gitu loh, feel Jogja, feel Jawa. Soalnya kalau dari tempatnya itu memang sudah asik, sudah enak sebenarnya, cuma kira itu doang. Oh iya, satu lagi di sini ada tempat ibadahnya juga, ada musholanya di belakang. Jadi teman-teman kalau lagi makan siang kesini pas nggak jauh sama jam untuk kamar sembahyang untuk ibadah, di sini disediakan. Sebenarnya semuanya sudah oke banget lah. Cuma itu tadi background musiknya aja yang perlu diperbaiki. Itu. Ini bagian luarnya teman-teman, tuh kan banyak banget sebenarnya. Tuh, sejuk banget. Terus ada aksesori motornya ini. Bisa, ayo!